Ya, pada video kali ini saya akan mereview jersey Lazio third musim 2019-2020 dengan warna biru dongker dan kombinasi warna biru muda. Seperti itu tampilan jersinya dengan gradasi di bagian bawah jersinya. Dan ini model kerahnya, menggunakan kerah model V-neck. Seperti ini tampilan kerahnya. Dan ini untuk tampilan dari tag kertasnya yang saya review, ini jersinya size L. Dan untuk tag lehernya itu menggunakan material polyflex printing ya, seperti itu tampilannya. Dan ini untuk logo klub Lazio ini menggunakan bordir komputer. Dan untuk patch Coppa Italia ini menggunakan bordir woven, seperti itu tampilannya. Untuk sponsor Macron ini berwarna biru muda menggunakan material polyflex. Di bagian lengannya, di ujung lengan terdapat warna biru muda, dan di bagian dekat ketiak itu terdapat warna biru muda ini menggunakan material polyflex, seperti ini tampilannya. Terdapat garis biru ini menggunakan material polyflex. Dan tulisan M Performance System ini menggunakan material polyflex berwarna putih, seperti itu tampilannya. Dan di bagian kanan jersey terdapat autentik dari jersey Lazio Macron ini menggunakan material polyflex printing ya, seperti itu tampilannya. Dan seperti ini untuk motif printing di bagian depan jersinya ya, ini menggunakan sablon transfer printing. Dan untuk wash tag-nya di jersey Lazio third ini tidak ada wash tag. Dan seperti ini untuk serat kainnya, dengan serat kain yang cukup padat seperti jersey Adidas. Ya, itulah guys sedikit review tentang jersey Lazio third musim 2019-2020. Jangan lupa untuk di like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video review jersey saya selanjutnya.